Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runner. Ya, welcome back. Masih ketemu lagi sama gue, Wilson Bison. Dan kali ini gue lagi ada di mall besar Jakarta, di Mall Pacific Crest. Dan gue sekarang berada di lantai 3 nih ya. Patokan gue kanannya S-Hardware, tapi gue gak mau review S-Hardware. Gue pengen mencari sebuah eat porn atau apa ya, pokoknya sesuatu yang bisa menyegarkan telinga gue supaya gue bisa bermain game, supaya bisa ngedit video tuh jadi lebih enak lagi. Jadi nah, hari ini kita gak makan, Bang? Hari ini gak makan, hari ini kita review audio. Bukan review audio sih, kita nyari audio, ya kan, supaya untuk mendukung kinerja kita ya. Dan kebetulan di sini di Pacific Plus ini ada toko audio yang luar biasa kece. Brand-brand dia itu brand-brand high class, wah ya. Jadi beda sama brand-brand yang lain, kita langsung lihat aja di Elite Audio Video. Come on. Halo, Yas. Apa kabar? Baik. Wah, ternyata di sini ada orang yang wajahnya berseri-seri, wajahnya berbinar-binar. Wah, kayaknya nih kalau kita lihat ke sini nih, ini kayaknya yang empunya ya. Kita tanya aja langsung ya. Halo. Halo. Ya. Apa kabar? Tos dulu gini dah. Iya, biar mantap. Iya. Satu lagi juga, satu lagi. Ya. Iya, iya. Dia kita kalau di audio tuh kayak gitu. Ya. Oke. Saya mau mencari audio nih, mau mencari headphone ya. Headphone itu kebutuhan saya tuh pengen kayak buat ngedit video lah ya, ngedit video sama buat main game. Ada nggak tuh? Ada. 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 Nah tapi sebelumnya gini, saya mau tahu dulu kenapa sih saya harus kesini belinya? Karena emang toko si Elite Audio Video ini kelebihannya apa sih sampai saya harus beli kesini? Nah. Mumpung ada ownernya nih, tolong dijawab. Ya. Kita itu lebih one stop shop, one stop shopping untuk audio. Audio video. Jadi apapun ada saya nyari ada, di sini. Kecuali untuk mobil ya. Oh. Jadi kita untuk home, untuk project, jadi untuk building bisa. Oh, oke. Okay. Mau dari home theater juga ada, karaoke ada, oh, jadi musik ada. Jadi gini, kalau bisa saya nangkep, kalau misalnya saya punya rumah nih, terus tiba-tiba rumah saya pengen disulap, saya mau ada ruangan nontonnya nih, home theater berarti ya. Bisa. Itu bisa disettingin? Bisa. Untuk tata letaknya? Bisa. Sekarang kalau nggak salah apa sih, audio udah bukan 5.1 lagi ya? Enggak, dia 7.1 sama Dolby Atmos. Oh, udah Dolby Atmos, ini juga bisa di sini? Bisa. Wah, jadi kita nggak perlu lagi ke bioskop. Ya, itu bisa disetting? Bisa. Wow, luar biasa. Terus kalau misalnya anggap nih, bisa nggak sih home theater digabungin sama karaoke room? Bisa. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu satu sound system juga hal yang sama. Iya, nanti kita kasih dua otak beda, otak home theater sama otak karaoke. Oh, bisa disetting bisa. Gitu. Bisa. Jadi audio ternyata punya otak ya, nggak cuma kita doang punya otak. Ya. Coba kalian punya otak juga. Oke, okay, jadi itu bisa. Nah, itu kan istilahnya itu kalau punya ruangan berarti bisa setting. Berarti kalau misalnya teman-teman misalnya punya gedung nih, ini kan juga yang nonton nih mungkin ada nih yang punya perusahaan gedung. Dia pengen bikin sound system misalnya, oh ada panggilan-panggilan atau apa, itu bisa disetting juga? Bisa, paging system. Nanti kalau nggak dipakai buat paging, jadi background music.
Oh bisa juga, bisa. Jadi kayak misalnya kayak di hotel kan suka ada musik-musik gitu, ya, itu bisa juga disetting? Oh, yang speaker ditanam-tanam di atas itu ya? Iya, itu yang bisa. Oh, tuh ya. Jadi kalian ini merupakan benar-benar one stop shopping untuk audio, untuk kebutuhan kalian semua, baik di rumah, di perkantoran, di gedung, ataupun dimanapun ya, kecuali di mobil. Iya. Ya, jadi karena kalau sekarang permasalahan saya nih, saya berarti mau gaya ya, lifestyle berarti. Karena saya lihat ini ada lifestyle audio nih. Iya. Ya kan, lifestyle, karena saya kebutuhan tuh buat main game sama buat ngedit video YouTube. Untuk headphone ya. Headphone berarti kan? Oke, iya. Nah, hanya headphone atau perlu speaker-speaker ini kayak cukup headphone ya? Kalau mau ngedit headphone ya. Headphone. Oke. Okay. Nah, saya nggak tahu tuh headphone tuh banyak banget tuh kelasnya tuh. Saya mau minta diajarin juga bedanya apa sih headphone-headphone, ada yang harga ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Nah, itu gimana? Bisa? Bisa. Bisa diajarin ya? Bisa. Waduh, kayaknya yang ngajarin saya siapa nih? Nanti Johnson ya. Wih, Johnson jangan dipanjangin ya, jangan pakai dan ya, jadi cukup panggil Johnson. Kalau dua kali dipanggil, jadi merek. Ya. Oke, kalau gitu saya keliling dulu sama si Johnson, bukan nama Johnson juga. Ya udah, saya nikmatin dulu ya. Oke. Okay. Tanya-tanya ke dia ya, ngerepotin dia. Ya. Oke. Okay. Jadi sebelum saya ngerepotin si Johnson dan si Johnson ya. Ya. Kita lihat dulu nih store dari Elite Audio Video. Oke, nah terus yang untuk saya itu yang buat main game sama buat ngedit video? Headphone. Headphone. Oh, oke. Okay. Berarti? Sini. Oh ini. Nah ini. Oh. Ya. Listen. Listen. Listen itu berarti mendengarkan. Listen ya. Itu listening yang mendengarkan ya. Berarti kalau listen itu mendengar doang. Oke. Okay. Listen. Ini kok ini ada banyak? Ini like satu jenis semua nih? Iya betul. Oh ini dia Bluetooth ya? Dia bisa Bluetooth. Bisa Bluetooth. Bisa. Tapi colok kabel bisa juga. Yang ini nggak ada kabel, ada juga. Oh, ini kabel. Kalau yang Bluetooth nggak bisa kabel berarti? Bisa. Oh, bisa juga? Dia bisa dipakein kabel juga. Wuh, serius? Iya. Tapi dia baterai? Iya. Baterainya charger, oh langsung colok? Oh, keren. Nah, saya mau, boleh saya ambil nggak? Ini gimana cara ngambil? Oh, nanti saya ngambil ini lagi. Saya ambil ya? Bisa nggak deh? Oh, bisa. Oke. Okay. Nah, ini saya suka gini. Jujur aja, ya saya sebagai orang-orang yang awam banget nih sama audio nih. Saya nggak tahu nih, merek headphone yang enak, yang bagus itu tuh biasa dinilai dari mananya sih? Gitu. Headphone yang enak ya pasti sudah pasti dari kualitas suaranya ya. Oke. Okay. Kalau saya asal udah kedengaran bassnya sama treble juga udah cukup gitu. Iya, kalau kalau vokal emang udah merek terkenal. Oke, okay, vokal dunia, ya. Di dunia high end vokal itu udah ada nama lah. Oh, di dunia ya. Kalau emang kita bisa searching vokal tuh udah ini. Udah brand udah ada nama. Udah ada nama. Nah, kalau vokal nih berarti di Elite Audio ini sebagai distributor resmi. Kita distributor resmi. Resmi ya berarti ya. Tuh. Nah, jadi kalau mau beli sini tuh udah pasti ketahuan terjamin dari garansi. Betul. Oke, kalau misalnya enggak mau kesini juga Tokopedia ada kan ya? Di Topet ada. Topet, Blibli, Shopee, semua ada lengkap tuh. Tapi semua dari kita, PT MDI. Semua pasti sini ya, PT MDI. Betul. Nah, ini beda-bedanya. Mendingan kabel apa pakai Bluetooth? Kan biasa suka ada delay tuh. Tergantung kebutuhan sih. Ah. Tergantung kebutuhan. Kebutuhan saya tadi, main game sama buat ngedit video. Kalau orang nggak mau apa ada kabel, ya mereka pilih. Tapi nggak delay. Biasanya kalau pakai Bluetooth atau pakai apa, suka delay tuh. Sepersekian detik. Ya, kalau biasa kalau apa wireless itu ada sedikit pasti delay. Pasti ada delay ya. Oh, tapi kalau mau buat game mungkin lebih enak pakai yang kabel. Karena betul. Tanpa delay. Betul. Oke. Nah, ini masing-masing ini harga deh. Saya mau nanya harga dulu deh. Ini berapa harganya? Ya, ambil contekan. Ya, saya tahu harga audio itu tuh banyak banget ya. Ambil contekan, dia harus pakai contekan. Ya, karena memang susah dihafalin, karena tipenya banyak banget. Saya pun nyari aja tipe banyak. Ini kayak ini aja juga banyak. Ini apa kalau di ini dibilangnya nih? Itu spear. Spear ya? Mm-mm. Oh, earphone juga berarti kan? Spear, Oh, kan banyak banget tipenya, benar.
dia wireless juga nih, Spear wireless. Oh, biasanya buat jogging ya? Iya. Wah, itu price listnya 2.150. Yang mana? Yang mana? Yang Spear. Yang ini? Iya. 2.150. 150. Tapi suara. Ada diskon. Ada diskon? Iya. Diskon berapa? Diskon 10%. Wah, lumayan. Jadi 1,9. Nggak nyampe 2 juta. Kalau yang ini nih? Listen wireless. Tuh, kan ini aja ada yang 2 juta tuh. Luar biasa loh. Itu listen wireless, price listnya 5.390. 5.390? Iya, ada diskon 10%. Diskon juga 10%? 500 ribu, berarti 4,9, 4,8? Iya. Oke, nggak nyampe 5 juta. Oke, yang kabel? Kabel. Nah, ini nih, sistem orang apa pembeli kayak saya ini semen tete tanya-tanya doang. Enggak. Oke, yang kabel nih bedanya. Mahalan kabel apa Bluetooth? Oh, kan harganya banyak banget list ya. Iya. Yang kabel kita itu kita kerjain dia. Oh, kita lagi ada promo nih kalau kabel. Yang ini? Wah, kebetulan. Dari harga 5 jutaan. 5.196 jadi 2.780. Hampir 50% ya? Yep. Lagi promo. Wow, sampai kapan tuh? Saya nggak bisa pastiin, tergantung company. Oh, tergantung company dan juga tergantung persediaan barang kali ya. Masih barang masih ada ya. Iya. Lumayan tuh ya diskonnya. Hampir 50%. Yep. Oke. Okay. Nah, ini kan tadi ya 5 juta, 2 juta. Ada yang lebih mahal lagi nggak coba? Siapa tahu ada yang lebih mahal lagi. Kalau ini kan lifestyle. Nah, kita ke sini. Wah, ada lagi. Iya. Wah, ini kok ada batu di sini? Wah, ini speaker buat taman. Oh, ini speaker juga? Astaga, seriusan. Iya. Oh, iya lu speaker. Lain-lain kita pasang buat di taman. Ini mau kehujanan, kena matahari nggak apa-apa. Oke. Okay. Itu nanti, saya nanti kalau udah punya taman luas, saya mau beli ini. Iya. Sultan bebas. Yang ini? Nah, yang ini gimana baik bedanya? Headphone high-end kita nih. Headphone ini ada tiga, ini sama semua tipenya atau beda-beda? Atau dia hanya beda warna doang? Beda tipe semua. Tapi mereknya vokal semua ya? Vokal, Oh, berarti vokal dia hanya untuk bernyanyi. Iya. Oke, bedanya apa aja nih? Nah, saya jadi penasaran nih. Ini Stelia nih. Ini dia kabel atau nggak pakai kabel? Ini kabel. Kabel semua? Kalau untuk yang high end kabel semua. Oh, kabel semua karena itu untuk mengantisipasi ada delay itu ya. Betul. Okay. Juga kualitas suara jadi lebih baik. Oke. Ini bagus banget ya. Kayak bola golf. Ya. Kayak bola golf loh ini teksturnya. Oke, ini gimana maksudnya? Wah, kayaknya saya harus mencoba dulu nih kayaknya. Oke. Ini coba di coping dulu ya sebelum ada suaranya ya. Keren banget deh. Langsung kedap. Saya cuma bisa dengar suara saya sendiri. Coba ngomong. Masih dengar sih, tapi kecil banget. Iya. Tapi langsung berasa kedap ya? Kedap. Langsung apa ya? Closeback. Iya. Ini closeback. Closeback artinya di sini di belakangnya tertutup kita. Oh, emang ada yang open? Ada. Ini modelnya. Enggak nih, saya mau kasih tahu feel-nya dulu nih ya. Jadi saat saya pakai itu tuh langsung kayaknya tuh apa ya, ini langsung kayak punya ambience sendiri di kuping, terus kayak kita terpisah dengan suara luar. Saya coba yang itu open back ya. Ini open back gimana? Ini open back. Saya cobain dulu ya, nanti saya mau tanya-tanya. Ini ada kiri kanan nggak sih? Ini ada. Mana sih kiri kanannya? Ini tuh kan saya ketahuan banget ya. Liar. Awam banget ya. Oh, ini Ailer. Berarti Ailer itu kupingnya. Ada? Ini, coba kanan. Oke. Siap, ini udah benar ya. Oke. Oh iya, beda. Ini kayak biasa. Iya. Iya. Cuma ini open back, jadi kita suara luar masih kedengeran. Iya, ini normal. Kalau ini orang ngomong masih normal. Kalau tadi tuh bener-bener langsung hilang tuh ya. Oke, kalau yang satu lagi? Ini juga closeback. Closeback juga. Bedanya sama ini? Ini Elegia. Ini tulisan di sini di bawah nih. Tuh right-nya ada left-nya ya. Kalau yang ini dia keluaran yang lebih baru dan seri yang lebih tinggi. Ini nggak sekedap ini juga nih. Kayak bagus ini ya, emang ya? Ya, ini serinya lebih tinggi. Oh, pantesan. Kalau ini masih ya emang kedap tapi feel-nya lebih enak ini sih. Oke, ini harga. Harga. Kita nanya harga kan udah nyobain ya. Sebelum dengar kualitas nanya harga dulu.
Ya, harga gimana? Okay. Kita ada berapa macam ya? Mm-hmm. Kita ada clear. Oke. Okay. Tapi barangnya lagi ini. Huh? Lagi on the way. Coba kalau yang ini dulu nih. Yang tadi open bag. Yang Eiler. Ah, Eiler. Eiler itu kalau kita makan Eiler. Iya. Oke. Tadi kan di situ kan yang biasa buat jogging kan 2 jutaan, ya kan? Terus masuk ke yang model kayak gini kan 5 jutaan. Ini berapa nih? Eiler ini kita lagi diskon besar nih. Wah, oh, diskonnya dulu. 50%. Ini memang marketingnya bagus ya. Saya banget ya. Yang dikasih tahu diskonnya dulu ya supaya orang enggak kabur. Iya, iya. Itu 20.865. Seriusan? Iya. Yang ini? Iya. 20 juta. Uh-uh. Seenak apa dia? Wah, enak banget. Serius. 20 juta. Suara vokal emang udah terkenal. Itu harga diskon apa harga normal? Enggak, itu harga price list-nya. Price list diskonnya. Uh-huh. Coba. Diskonnya ya. Heeh. Uh-huh. Eiler setelah diskon jadi 11.400. Diskonnya 9 besar juta sekali. Ya. Mm-mm. Hampir 9 juta loh, lumayan loh. 9 juta bisa dapat itu lagi satu tuh. Iya. Oke. Okay. Kualitas suaranya sudah tidak diragukan kalau. Ntar saya mau coba, pokoknya ntar saya mau cobain. Saya mau nanya harganya dulu. Siap. Tadi 20 juta berarti ya, normal price ya. Yep. Diskon jadi 11 juta. Oke, okay. Kalau yang ini dulu nih, ini kan yang tertinggi kan? Ini dulu. Eligia. Eligia nama negara kan ya? Eligia. Yang Belgia. Ah, pakai dipikir. Iya. Itu prosesnya 16.200. 16 juta. Setelah diskon jadi 11.475. Oh, mahalan dia malah. Kenapa? Mahalan ini berarti 20 juta. Ini kan 16 berarti ya? Iya. Kalau untuk price list-nya ya. Normal price-nya kan? Oh, mahal-mahal nih. Karena ini dia diskonnya udah lebih besar, jadi sama. Mm-hmm. Bedanya apa ya? Ntar saya mau cobain. Saya penasaran sama open apa? Open back sama close back. Nah, kalau saya tahu tuh close back itu kan kita tuh apa ya? Kalau misal kita mau tutup poin tuh, kita mesti close back tuh. Closing ya. Tawa aja. Emang marketing sama sales dia nih. Oke, yang terakhir. Okay. Ini dari warna nih paling elegan ya, coklat ya. Oke. Okay. Warnanya keren banget. Harga. Stelia. Itu, yang pengharum ruangan itu. Iya. Ya. Ini juga merek nama dia. Stelia retailnya itu 54 juta. 54. Oh my god. 54 juta diskon price. Diskon price. Setelah diskon jadi 38.400. Saya cuma bisa tarik napas. Cobainnya gimana? Coba. Iya. Ini kabel bisa ke handphone? Bisa. Bisa ke handphone juga. Dia jadi dapat jack-nya itu. Ini dibilang 6,5 ya. Kalau ini jack 6,5 ya? Itu seperempat. Oh, seperempat. Kalau ini kan 3,5 ya? 3,5. Ya kan kayak gitu ya. Oh, saya mau coba sekarang. Harga suara sekelas 50 juta rupiah. Oh. Luar biasa loh, ini sih kita main game bisa 24 jam begini. Oke, okay. Oh pakai Bluetooth bisa dia? Ya, kita pakai kabel. Oh pakai kabel, oke. Okay. Setting dulu. Coba dari mulai lagu-lagu yang slow dulu. Yang slow dulu. Baru ntar kita jedang-jedung. Kalian pasti nggak bisa dengar karena ada copyright. Yang cukup dengar saya doang. Tapi ntar saya akan kasih tahu feelingnya seperti apa. Nah kalau yang penasaran langsung datang ke Mall Pacific Place atau enggak di Pondok Indah Mall. Ya kalau di Mall Pacific Place itu lantai 3 nomor 35, patokannya tadi S1R. Kalau di Pondok Indah Mall sebelah mana? Lantai berapa? Mall di jembatan. Oke. Okay. Oke, okay, pokoknya nanti alamatnya akan gua ketik di sini sama di deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung kunjungin, follow aja Instagramnya, kepoin terus. Kalau mau tanya-tanya juga ownernya baik banget, iya. Yeah. Kalau mau nanya masih Johnson juga boleh, ya. Yeah. Yeah. Tapi jangan pakai Dan ya, cukup satu. Ya yeah, kalau nggak Johnson dan Johnson. Iya. Right or left. Oke. Okay. Ini udah siap nih, saya pakai dulu nih. Ya. Tuh, ini feelnya langsung apa ya? Saya berasa ada di dunia sendiri tuh. Ngomong tuh langsung kedap banget, ini bagus, enak banget. Play yang paling slow dulu. Ini volume. Oh, volume masih setengah, lihat sini, sebelah sini. Tuh, volume-nya belum full ya. Tuh, coba. Sekarang kita full-in ya. Oh, ini volume.
Mantep. Wah, ada yang tepuk tangan. Coba ngomong-ngomong. Tes. Hah? Hah? Oh, gak kedengeran ya? Luar biasa, gak kedengeran. Udah ngomong? Untung gak denger. Kode, udah ngomong belum? Udah. Hah? Udah, Pak. Udah, gak denger saya. Kode, udah. Udah. Oh, gak denger, gak kedengeran. Untung gak denger, guys. Oh. Ini baru lagu slow nih ya? Iya. Dia iya. Emang kedengar suara saya? Oh, dengar. Saya kan enggak pakai headphone. Hah? Iya. Yang pakai kan Bapak. Oh. Dia. Iya, saya. Soalnya ada dunia sendiri. Dengar saya ngomong ya. Oke, sekarang ganti coba yang lagu yang lebih keras. Yang lebih apa yang lebih update, ya? Yang lebih ngebeat sama lebih ngebas. Lebih ngebas. Ya, biasa apa sih kalau DJ itu lebih ngebas kan? Heeh. Yang dicari itu ya. Kalau main game juga kan lebih cong gitu ya. Oke, kita coba. Oh, saya udah kayak DJ belum? Aduh. Gimana? Mana? Yang ini? Coba. Kita cepetin ya. Iya. Jadi feelingnya nih, left right-nya pun juga berasa ya saat dia perpindahan. Yeah. Left right itu berasa banget tuh. Ini kan ada yang straight. Nah, ini berasa banget nih. Wah, gokil banget. Wah. Gokil. Oke. Saya istilahnya masih musik mati aja masih pakai itu. Benar-benar kita tetap bisa dengan dunia luar. Ini yang 54 juta. Iya. Oke, saya mesti hati-hati. 8 sekian setelah. Berarti mulai hari ini saya mesti megang ini harus hati-hati ya. 54 juta. Iya. Oke, sekarang saya mau cobain tadi yang ini kan close back berarti ya? Iya, close back. Yang open back. Karena ini pasti hampir sama lah ya feel-nya ya. Iya. Ya, feel-nya pasti hampir sama, biasanya hanya tinggal permasalahannya di kuat lemahnya suara kali ya. Sama. Gimana tadi clear-nya? Jelas banget enggak? Jelas suara banget. Jadi saya merasain ini ada lagu tuh ada yang kayak ada suara laser atau apa gitu kan. Nah, itu kiri kanan itu langsung cet berasa banget. Oh, oke. Dan benar-benar detailnya bagus ya. Detailnya bagus banget. Dan itu yang saya orang awam ngerasain ya. Jadi benar-benar ngerasa kita ada di dunia sendiri deh. Itu buat tidur sih, buat relaksasi enak banget sih. Berasa lah 50 jutanya lah. Wah. Few moments later. Bisa cicilan gak nih? Ada cicilan aja. Iya. Aduh, pilihannya satu nih. Mau kepuasan ya, kenyamanan di telinga, atau kita beli yang lain ya. Ini kalau nggak seharga motor juga nih. Oke, ini kabelnya sudah ada nih. Wah, keren banget nih ya. Ini tadi yang open back itu yang harga 20 juta normal price. Iya. Diskon jadi 11 jutaan. Oke, terus ada yang bilang nih kalau speaker ini nggak boleh dipegang, benar nggak sih? Apa ini boleh dipegang juga? Sebenarnya sih pegang nggak apa-apa, asal jangan dipencet aja. Oh, pegang. Jangan sampai. Oh, dia ada. Pegang sih nggak apa-apa. Pegang nggak apa ya? Kan saya mau tahu lembutin 20 juta lih. Kasar-kasar. Iya. Tuh, sama headphone aja saya bisa halus, apalagi sama kamu. Iya. Oke, saya put yang ini. Nah, ini kalau yang open back ini nih, ini bener kayak normal ya. Oke, coba putar lagu yang sama. Samanya. Ya. Silakan. Coba ngomong. Halo. Oh, masih kedengeran, masih kedengeran. Oh. Oke. Oh, tapi bedanya gini. Kalau misalnya pakai yang open back ini, kuping kita tuh kayak lebih enteng. Ya, kalau tadi yang pakai itu tuh kayak bener-bener kita tuh berasa di ruangan itu. Jadi apa ya? Kupingnya tuh bener-bener berasa harus fokus, wah, kayak lebih fokus, kayak fokus banget gitu kan. Biasa suatu yang fokus tuh kan kita lebih cepat lelah ya, betul ya. Cuman lebih enak sebenarnya untuk detail lebih dapat. Kalau ini kan situ ngomong aja masih dengar. Iya. Jadi kadang kan kalau kayak begini kita lagi kerja orang ngomong masih keganggu. Ya, sama kayak ini lebih apa ya, lebih easy. Ya, kuping kita lebih easy, lebih relax. Terus kalau tadi lagu yang sebelumnya, yang slow yang tadi. Nah, kita bandingin benar-benar dua lagu yang tadi biar sama. Oke. Ya, ini lebih soft kayak
kalau saya pakai ini tuh kayak saya lagi di dalam ruangan aja, dengar pakai sound system. Nah kalau ini benar-benar kita kayak khusus lah private gitu. Ini saya masih dengar, masih bisa ngomong. Coba ngomong, masih dengar, masih dengar. Oke, oke kalau gitu itu perbedaannya ya. Jadi feeling yang saya rasain seperti itu. Nah sekarang gini mas, saya mau tanya, se-worth it apa sih kita harus beli, istilahnya kita harus menggunakan audio-audio yang berkelas seperti vokal ini? Se-worth it apa? Yang pasti sih dari kualitas suaranya ada harga, ada barang ya. Pasti ya, pasti itu nggak mungkin bohong lah. Di mana-mana orang beli harga yang dengan harga yang tinggi kayak 54 juta ini mungkin nggak bisa bandingin dengan apalagi ratusan ribu ya. Betul. Okay. Apalagi vokal kan udah merek yang cukup dikenal. Ya, dan sudah menjadi jaminan sendiri di seluruh dunia lagi ya. Betul. Oke. Okay. Oh, jadi memang ini worth it ya. Worth it banget. Kalau memang kita untuk yang dunia kualitas, profesional, untuk kualitas, ini harus. Karena benar, beda banget. Saya tadi sama-sama satu merek aja, dengan yang si open back sama close back aja, itu detailnya tuh, ini benar-benar detail banget. Kiri kanan berasa ini, kalau ini tuh kita kayak di ruangan aja. Kita kayak denger lagu, apa ya, isi listening lah. Jadi kalau ini kan lebih, kita memang pengen fokus. Iya, betul. Oke, okay. Kalau gitu gini, coba tolong jelasan juga ke penonton. Untuk mendapatkan barang-barang dari Elite Audio Video ini, tadi kan bisa datang langsung ke? Bisa langsung ke Pacific Place, lantai 3. Oke, terus kalau Tokopedia nyarinya namanya apa? Elite Audio. Elite Audio, tuh cari aja Elite Audio. Shopee juga sama? Sama. Blibli juga sama? Sama. Ada di mana lagi? Shopee, Blibli, Tokopedia. Tokopedia, ya. Dan itu semua bisa cicilan ya? Bisa, bisa. Ya tinggal dipakai si aplikasi itunya aja ya? Oke. Kalau gitu saya mau bungkus satu deh. Kalau tar dulu saya mikir nih. Kalau yang 54 juta udah pasti kemahalan. Ada diskonnya? Oh, diskonnya berapa? Nah, ini jadi, nih. Jadi 38 sekian. Tetap kemahalan. Oke. Okay. Aduh, kayaknya harus ngumpulin duit. Tapi saya kayaknya mengarah ke yang itu dulu lah. Yang 11 juta itu yang close back ini nih ya. Okay. Ya kan, jadi dari 16 ke jadi 10. Ya, karena coba deh mau dengar sekali lagi deh yang ini. Siap. Kan kita belum cobain ya. Sekali lagi untuk memastikan. Ya, boleh kan? Boleh kan? Enggak perlu approval. Ini enak banget loh. Kamu tuh mesti cobain. Waduh, mantep banget loh ini. Oh, di kabelnya pun dia ada kiri kanannya, jadi jangan sampai ketuker ya. Karena dia sistem yang tadi saya bilang itu, dia misahin tuh kiri kanan itu. Iya. Oke, okay. Wow, keren banget nih. Oh, ini left, ini right. Oke, okay. Kita putar dengan ini, ya feelnya sama, hampir sama. Kita play. Coba ngomong. Halo. Hah? Bisa dengar gak? Sama, nggak dengar juga. Ya. Nih. Nggak kedengeran juga. Wow, nih. Volumenya, volume. Bentar. Nih, volumenya saya fullin. Oh, ini saya udah nggak bisa mendengar apapun lagi, bahkan suara saya sendiri pun saya nggak bisa dengar. Kenapa ketawa? Hah? Iya. Wah, ya ini aja ini. Iya. Oke. Okay. Ini bahkan suara saya sendiri saya nggak kedengaran. Saya ngomong apa juga nggak kedengaran. Oke. Okay. Ini deh, jadi berapa? Itu 10 setelah diskon ya. Jadi 10 juta, tadinya 11 juta dia bilang. Diskon 1 juta lagi. Aduh. Keren banget loh ini loh. Ini sih bakal kerja makin nyaman lah. Okay. Setelah diskon jadi 11 juta, 400 bener. 10 juta, gak bisa. 10 juta, deal or no deal. 10 juta. 10 juta. Ya udah, kalau gitu kita bungkus-bungkus yang itu aja. Siap. Pesan saya sekali lagi, kalau yang mau mencari audio yang berkualitas, ya pastinya ingat satu hal, ada harga, ada jaminan kualitas. Ya, jadi percayakan selalu barang-barang berharga Anda, barang-barang yang Anda sukai, hobi Anda semua. Untuk audio khusus ya, langsung ke Elite Audio Video. Akhir kata, gue Wilson Bisan, waktu bersyukur and see you. Bye-bye. Ayo mas, kita bungkus itu mas.
Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yeah, we notorious, we ain't